Halo semuanya, balik lagi di Ugun Lab Channel. Kali ini kita akan membahas tentang Pacim kelas Indonesia, kapal patroli TNI AL untuk menjaga Laut Natuna. Oke, sebelum masuk ke pembahasan, alangkah baiknya untuk subscribe di channel ini supaya berkembang menjadi channel yang lebih baik. Jangan lupa juga tonton video ini sampai selesai agar tidak terjadi kesalahpahaman. Lanjut, Pacim kelas adalah salah satu korpet legendaris dunia yang masih aktif. Kelegendarisan korpet Pacim kelas sendiri terlihat dari kemampuannya yang cukup apik. Di antaranya, Pacim kelas mampu melakukan misi buru anti kapal selam. Tak hanya misi buru anti kapal selam, tetapi misi pertempuran permukaan bisa dilakukan oleh Pacim kelas. Untuk itu, pantas saja bahwa Pacim kelas masih dipergunakan oleh beberapa angkatan laut di dunia, seperti Angkatan Laut Indonesia dan Rusia yang masih setia dengan Pacim kelas. Ada kabar juga bahwa Pacim kelas TNI AL pernah melakukan misi pengamanan, terutama misi pengamanan di wilayah Laut Natuna Utara yang dilakukan oleh Pacim kelas TNI AL. Pacim kelas TNI AL yang bernama KRI Ciptadi 381 pernah mengusir Coast Guard Cina di Laut Natuna Utara. Perlu Anda ketahui bahwa Pacim kelas TNI AL juga pernah senggol dengan Coast Guard Vietnam. Dari beberapa tindakan yang dialami oleh Pacim kelas TNI AL menandakan jika Lautan Natuna memang banyak menjadi incaran. Dan untungnya, Pacim kelas TNI AL memiliki salah satu senjata canggih dan sudah diakui dunia. Dan senjata tersebut adalah RBU-6000. RBU-6000 sudah diandalkan di kapal destroyer sampai corvette. Dari adanya RBU-600, maka perang pertempuran anti kapal selam akan semakin tajam. Terlebih lagi bahwa RBU-6000 sudah ada dari tahun 1961 dari era Uni Soviet. Hingga saat ini, RBU-6000 masih dipergunakan aktif di beberapa kapal perang. RBU-6000 sendiri adalah persenjataan anti kapal selam yang berupa roket. Dari sistem roket tersebut, maka RBU-6000 berguna untuk membombardir titik yang diduga ada kapal selam. Sampai-sampai pesisir bisa dibom oleh sistem RBU-6000 dengan cepat. Perlu diketahui, jika dalam satu sistem RBU-6000 terdapat 12 roket yang siap dan sudah terisi penuh. Dari 12 roket tersebut, maka RBU-6000 juga terintegrasi dengan sonar Swift Sanggih. Nantinya, RBU-6000 sinkron dengan titik yang dituju agar lebih presisi agar dimudahkan melacak target. Jika target sudah ditemukan, maka RBU-6000 akan langsung menghujani target dengan roket. RBU-6000 yang dapat meledak dalam air dan merusak kapal selam. Terlebih, jika pada pertempuran anti kapal selam di perairan dangkal, maka peran RBU-6000 semakin tajam. Dan ini dibuktikan jika teknologi roket dari RBU-6000 bisa meledak hingga kedalaman 5 km. Tak hanya dalam kedalaman 5 km saja, tetapi untuk kedalaman 10 km, maka RBU-6000 juga dapat beroperasi aktif. Sedangkan untuk daya tembak RBU-6000 bisa mencapai jarak 5,8 km. Dan minimum RBU-6000 bisa mencapai jarak 300 meter dari posisi. Walaupun berdaya tembak dekat, tetapi jika dalam misi buru kapal selam, maka RBU-6000 adalah jagonya. Dan sampai saat ini, RBU-6000 sudah banyak dipakai oleh banyak negara. Salah satunya Indonesia masih memakai RBU-6000 sebagai spesialis anti kapal selam. Ada informasi juga jika RBU-6000 bisa mengatasi ancaman infiltrasi bawah air, terutama pasukan khusus yang ingin melakukan sabotase bisa dicegah dengan RBU-6000. Untuk itu, RBU-6000 menjadi senjata yang berkualitas teknologi canggih di kelasnya. Dan bersyukur Indonesia masih memiliki RBU-6000 yang masih aktif di Pacim kelas TNI AL. Oke, itulah dia pembahasan tentang Pacim kelas Indonesia, kapal patroli TNI AL untuk menjaga Laut Natuna. Jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe. Akhir kata, thank you and bye-bye.